perwakilan dari Forkopimda, Bapak Mui Kecamatan Barus, kepala dari Supara, mikrofonnya. Analita Bapak. Gina. Sakit. Kembali kita acara ini senang mengucapkan selamat datang pada kesempatan siang hari ini. Dia ada mengundang pada Bapak menjadi sebuah tradisi di daerah kita ini untuk nanti sebagai bentuk dorongan motivasi kepada para siswa-siswi yang telah selesai melaksanakan tahfiz di masing-masing madrasah. Selawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta anak-anak kami yang pada kesempatan siang hari ini yang mewakili dari kawan-kawan yang lain, di hadapan kita ini ada upah-upah yang sudah turun-temurun diwariskan kepada generasi sampai kita pada hari ini. Ada di hadapan kita ini pulut kuning, kemudian ada telur dan ada ayam. Jadi makna ini sebenarnya sangat dalam. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah yang bisa saya pahami, pulut ini adalah memaknai betapa kuatnya persatuan, kuatnya ukhuwah dari kita sebagai warga madrasah. Ini saya simpulkan dengan pulut kuning. Pulut kuning ini dia menyatu kuat, kemudian kalau kita makan dia lezat rasanya. Artinya kami harapkan kepada kami yang sudah selesai menghafal Al-Quran dengan berbagai tantangan rintangan, ada tadi menjadikan sudah sangat jenuh, letih, tetapi karena kesungguhan dan sabaran kita, insyaallah perjuangan itu berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua adalah ayam. Ayam ini sebagai simbol perumumnya disampaikan orang tua kita. Ayam ini tanpa diperintah ketika tiba waktunya dia melaksanakan tugas, maka dia akan melaksanakan tugas. Ini disimpulkan dengan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang baik. Anak-anak kami di madrasah, maka tentu yang dikedepankan adalah pertama jaga waktu sholat. Ketika telah tiba untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kita tidak boleh mencari-cari alasan. Ketika subuh telah tiba, maka segera bangun melaksanakan sholat juga dengan waktu-waktu yang lain. Yang kedua tentu adalah keberhasilan anak kami lebih terlepas daripada disiplin. Jaga disiplin. Anak kami masih sangat muda, masih sangat jauh, maka memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar terus. Jangan setelah selesai tamat, rekreasi jalan-jalan, tapi pikirkan masa depan kita. Yang min, mungkin bisa mengikuti bimbingan, MTS juga seperti itu, bahkan sampai alia. Kenapa? Kompetisi, persaingan di luar sana semakin ketat. Kemudian yang ketiga adalah ada telur. Ini warnanya putih. Warnanya putih ini menunjukkan ketulusan kita, keikhlasan kita, kejernihan hati kita, dan kejujuran kita. Jujurlah dalam hidup ini, kemudian tanamkan kejujuran dalam langkah menuju masa depan. Jadi jangan pernah kita berbohong kepada orang tua,
bermohon kepada guru, apalagi berbohong ketika kita misalnya melakukan tindakan yang tidak baik. Kemudian dalamnya ada telur kuning, ini mengandung nilai yang sangat jahat, mengandung gizi yang sangat tinggi, artinya bersih, kemudian dia suci. Tiga komponen ini menurut kami hal yang sangat positif yang perlu kami sampaikan. Dengan memberikan upah-upah ini, kiranya kepada kami terus semangat, terus berjuang untuk meraih masa depan kelak. Sekiranya itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambah, Pak Ketua. Ya. Kira demikian dari kami mewakili. Selamat kepada kami yang sudah hari ini jaga kesehatan, terus berjuang, belajar dengan tekun, jaga kesiplinan. Itulah salah satu kriteria orang yang berhasil meraih masa depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di silang, Pak. Urus. Sedonya, biasanya. Iya, Bapak aja langsung. Nah. Iya. Kati kan. Ada air, dingin. Saya masukkan ke muka. Kemana babu ke panggai muna? Ah, masih panggai muna babu mukul. Siapa? Itu mukul. Itu ah. Nanti saya kau. Silangkan. Namira. Ya udah semua aja perwakilan 1, 2, 3. Kawajin. Hey, anak. Tidak fokus dia. Alah, Bapak, momen itu merupa. Momen menyulang kan. Oke, ini lagi paham. Langsung. Tuan saya apa? Tuan saya apa? Ya sudah. Itu. Ikutnya siapa? Bapak apa? Sama Pak. Enggak. Ini orang apa? Ulangin aja kalau enggak. Nah, ikut nyulangin ini kalau Pak. Ma
Ini Pak, belum. Iya. Selangkan aja. Oh iya. Ini Pak Putra bisa menyulang apa? Manyuk kan orang tua Pak. Orang ini belum. Udah, kalian belum ya? Ayam belum. Baru itu. Pak Irfan juga. Gani. Nampak Gani. Kalau mau lanjut di rumah ya. Sehingga bahaya. Lagi puasa. Iya. Nah, itu makan makan panggang ayam. Makan. Sayapnya itu. Bisa juga yang masuk ke manyu dah Pak. Bisa juga yang manyu ke manyu. Manyu. Oke. Oh ya udah jam 12. Alah. Selangin aja. Udah. Alah, di waktu. Kita jumpa dulu. Alah. Alah bu, alah nak ambil. Terima kasih. Tapi yang sebulan. Demikian tadi acara upa-upa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kakan Kemena, Bapak dan Ibu yang telah ikut serta dalam acara upa-upa tersebut. Suruh kembali ke tempat. Kepada anak-anak kami, wisudawan-wisudawati agar berkenan kembali ke tempat kami. Renda, acara kalau jam 2 balik. Apa itu? Anak-anak. Ah, bu, ikut sana. Bos.